Kalau saudara punya anak keponakan, orang-orang muda, bawa ke gereja. Karena ini waktunya Roh Kudus melawat gereja Tuhan melalui anak-anak muda. Saya sudah tidak muda lagi, saudara. Saya 59, tahun depan saya 60 tahun. Tapi saya rindu anak-anak muda mengalami lawatan Roh Kudus. Karena merekalah generasi penuntas yang akan menyelesaikan amanat agung. Dan kemudian Yesus akan datang kembali. Kalau engkau punya anak, usia remaja, usia muda, bahkan masih anak sekolah minggu, pastikan mereka berkobar-kobar untuk Yesus. Pastikan mereka cinta Tuhan. Oh, berdoa setiap hari, jadikan anakku anak yang besar di hadapan Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis yang dikatakan, dia akan bertumbuh besar di hadapan Tuhan. Jangan anak-anak kita hanya besar di hadapan manusia, hebat, sukses, luar biasa. Tapi kita rindu anak-anak kita besar di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan, dilawat Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu yang jalannya serong, doa, minta Roh Kudus melawat, supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dipakai oleh Roh Kudus menjadi alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Tidak cukup saudara sekolahkan dia ke sekolah unggulan. Tidak cukup saudara kasih uang, baju yang bagus, motor, mobil bahkan. Biar nilai-nilai Injil, keteladanan-keteladanan, doa-doa, tumpangan tangan dari orang tua selalu menyertai hidupnya setiap hari. Agar mereka menjadi anak-anak yang besar di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu anak-anak muda dipakai oleh Tuhan? Anak-anakmu, ponakanmu, bahkan dirimu sendiri dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus.